Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di booth-nya MG di Gias Surabaya 2022. Ini yang MG HS. Ini yang sedan. Ini sedan. Keren nih, bentuknya keren-keren, fasilitasnya keren ya. Ini yang versi elektrik ya. Listriknya. Ini pengisian seperti ini. Ini bagasinya luas ya. Bagasinya luas. MG5 GT. Kayak apa, Mas? Sekilas kayak Mercy yang tipe S ya. Kelas-kelas ya. Dia kaca filmnya pakai 3M. Kuningnya kayak kuningnya Brio. Mercy-Mercian. Ini tipe yang SUV. Ya, MGHS. MGHS. Ada fitur radarnya. Oh iya, fitur radarnya. Oke, jadi mobil-mobil yang tipe terbaru ini memang dilengkapi radar ya di situ ya. Ya ya, jadi kalau ada kendaraan tiba-tiba di depannya, mobil ini otomatis bisa mengurangi kecepatan sendiri. Semua untuk tipe transmisi otomatis, Mas ya? Iya, biasanya sih kalau otomatis. Sekarang metik semua. Metik semua. Ada. Ini keren. Pabrikan mobil Cina saja memang sudah gencar ke mobil listrik ya. Iya. Jadi teringat Dahlan Iskan ini, yang dulu sering uji coba prototipe mobil listrik ya. Sekarang sudah banyak ya mobil listrik di Indonesia. Ini benar wall chargernya kayak gini. Tadi Wuling punyanya rumahan itu. Soketnya soket biasa kayak rumahan. Kalau ini kan benar soketnya. Mungkin menarik, nanti kita lihat dalemannya. Sebenarnya kita harus cek ya. Kalau motifnya mantap ya, kita lihat interiornya. Kalau di Wuling tadi, kita bisa berpindah dari sisi penumpang ke sisi driver. Di sini nggak bisa karena fitur-fiturnya di tengah ya, nggak bisa. Tapi secara umum mewah ya, fiturnya mewah, mantep. Cocok ya. Ini juga ada kulitnya untuk joknya. Itu radarnya di situ ya. Sudah ada, jadi kendaraan di depan kita bisa otomatis mengurangi kecepatannya. Suaranya berbeda ketika mobil ditutup. Ini lumayan banyak, Mas. Ketika pintu ditutup. Iya, benar. Bagus. Ini produk Cina yang ya sedikit lebih baik lah kualitasnya. Tapi kalau untuk after sales sih kayaknya rasanya Wuling masih kuat. Suaranya berbeda. Karena sudah ada pabriknya di Indonesia. Kalau nah, ini price listnya kita cek ya. Kita coba minta. Nah, ini price listnya. Nah, ini price listnya teman-teman bisa lihat ya. Yang HS 400-an. Ini yang tipe MG5 EV. Ini
kita lihat flashdisknya ini, yang mobil listrik ini belum masuk ya sepertinya. Tapi sudah di display. Sudah di display, tapi dia masih belum launching untuk produk massal. Nah ini mungkin nanti semoga ke depan akan lebih banyak mobil listrik yang beredar. Jadi pilihan masyarakat akan semakin banyak ya. Itu yang hitam HS juga ya, HS juga. Dari belakang ini lampu senya ke samping semua ya, mengikuti kekinian. MG5 GT untuk yang sedan ini, yang mirip Mercy ini. Ada yang 378, ada yang 418. Ini kita cek interiornya yang ini. Oh, dikunci ternyata. Kunci. Tapi kan dikunci ya? Ternyata enggak ya? Ini mobil Cina rasa Eropa. Nah, mantap. Keren ya. Benar-benar rasa-rasa Eropa banget. Nah, ini padahal mobil Cina, tapi dia mirip kayak Eropa-Eropa. Rasanya kayak Porsche-Porschean. Interiornya mantap ya. Ini loh, stitching-nya loh, dia kayak sweat-sweat kayak Alcantara gitu loh. Keren kan? Ada bludro-bludro ini, bahannya dicampur kulit, rasa sportinya itu ada, kan keren. Wow, tombol sportnya di sini. Ini semacam turbo tambahan. Ya, cuman manipulasi ke komputernya sih. Kalau kita tombol sport gini, dia bakal jadi lebih instan gasnya. Oh, gitu. Super sport. Nah, tapi masih ada ini mas. Tombol manualnya masih ada. Iya. Yang tadi sebelumnya ini nggak ada. Iya. Benar. Di sebelah ini masih ada. Ini sudah ada pedal shift-nya ya. Dan dia persnelingnya matic. Ini matic, tapi dia ada itunya. Apa ada karetnya yang di tengah? Iya. Modelnya sih emang sendiri ya. Ya, secara umum dashboardnya sudah mewah ya. Ada lampu, oh iya ini ada lampunya nih, ada animasi animasi lampunya, ada biru-biruan. Nah, nyala ya, kelihatan ya lampunya nyala. Nah, mantep ya fasilitasnya mobil-mobil kekinian MGAS ini. Sudah elektrik pula. Nah ini dia buatan Thailand. Kalau dari nah, kalau ininya, di sini Thailand. Iya. Thailand. Ini dia gaduh-gaduh. Thailand. Tapi unik sih memang MG ini. Seru ya. Rasanya rasa Eropa. Ini pas Gias Jakarta ada nggak ya ini? Ada ya, ada juga. Ya. Masih saya nggak mampir waktu itu. Di Surabaya bisa mampir ya. Mantap ya. Di sini ada lampu-lampunya. Ini tambahan untuk pameran. Kalau yang asli nggak ada teman-teman. Aman ya. Ya ada sunroofnya juga. Nah ada sunroofnya. Mestinya radarnya juga ada. Nah, kelihatan kan radarnya? Ini nanti jika ada mobil ngerem dadak depan, mobil ini akan otomatis mengurangi kecepatan ya. Oke. Mantap ya. Ditutup suaranya berbeda ya. Peredamnya kuat ya, bagus ya. Jadi demikian review kita di booth-nya MG ini.
terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih waktunya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.